kunjungi web kami di alamwamuslim.com. Al Anwar menemani ibadahmu juga hijrahmu. Keutamaan berdakwah dan berusaha menyeru manusia kepada petunjuk. Hadis yang pertama, ucapan Nabi SAW kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, "Fa wallahi la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min ayyakuna laka khumrun na'am." Demi Allah, jika Allah memberikan hidayah kepada satu orang melalui perantara dakwahmu, itu lebih baik bagimu daripada unta merah. Iya. Unta merah itu harta yang paling berharga bagi orang-orang Arab. Harta yang paling dicintai, kebanggaan. Ya. Ini hadis yang pertama yang dibawakan oleh penulis, menunjukkan keutamaan seseorang yang menjadi sebab orang lain mendapatkan hidayah. Ya, sangat besar keutamaannya. Dia akan mendapatkan unta merah, bahkan lebih dari unta merah. Ya. Nah, jadi di sini disebutkan unta merah itu hanya untuk pendekatan pemahaman. Karena ketika itu Rasulullah bersabda di hadapan orang-orang yang memang harta kebanggaan mereka kalau punya unta merah. Maka Nabi katakan, Allah memberi hidayah kepada satu orang melalui perantara dakwah yang kamu sampaikan kepadanya, itu lebih baik daripada kamu punya unta merah. Gitu ya. Hadza shiratun mustaqim.